kabupaten layak anak sudah layak apa kabupaten Bogor jadi kabupaten layak anak? Ya kita berusaha ya yang apa ya ada beberapa klaster yang melengkapi semua peraturan-peraturan atau fasilitas-fasilitas yang di baik itu aturan maupun secara fisik yang disiapkan ya berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi ya. Tempat bermain anak, baik itu di tempat rumah sakit, tempat sekolah, atau tempat puskesmas, itu kan harus ada yang tempat-tempat yang peruntukan buat anak ya. Itu juga sedang berusaha hampir sebagian harus disiapkan, terus tempat bermain anak di desa-desa atau di kelurahan. Dan juga melalui perangkat-perangkat kita juga sudah melalui peraturan daerah tentang pelindungan terhadap ibu dan anak. Itu sedang dibuat kan, sekarang sedang dibahas di, kita mengusulkan kemarin kan eksekutif mengusulkan perda tentang layak anak ya. Nah ini mudah-mudahan tahun ini juga tadi sudah saya laporkan, nanti keseriusan Pemda itu mengusulkan peraturan daerah, rancangan perda, dan juga membuat keputusan bupati, peraturan bupati, surat edaran, semua itu yang dipersiapkan untuk aturan. Dan juga secara fisik kita juga banyak membangun tempat-tempat yang memang untuk permainan anak-anak. Dan juga tempat-tempat di tempat umum, ya di mall, di kantor, atau di mana yang memang bersumber. Apa banyak anak ikut dibawa lah, itu juga harus. Nah ini kita, ya saya sih hari ini kenapa langsung hari ini juga ingin menyampaikan sambutan langsung saya kepada deputi di Kementerian Anak itu ya bukti keseriusan bahwa Pemda Bogor saya dengan seluruh jajaran serius bagaimana pelayanan atau fasilitas terhadap anaknya lebih baik dan mudah-mudahan dapat penilaian yang lebih baik dengan kehadiran dan juga peraturan dan yang lainnya dan juga mudah-mudahan penilaian dari kemudian itu apa yang kurang ya kami minta arahan masukannya yang memang nanti ke depan bisa dilengkapi atau ditindaklanjuti.